Oh, wes angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Pelikan Crossing di Asia Afrika Bandung. Sedang error. Sorry, breaking news lagi guys, mendadak info ya. Baru kemarin kasus traffic light simpang Parmindo Cimahi yang merah sama hijaunya nyala. Nah sekarang ini Pelikan Crossing di Jalan Asia Afrika, depan Museum Konferensi Asia Afrika ya. Di sini yang sebelah kiri nyala semua nih, merah sama hijau, sedangkan yang kanan flashing. Ini kejadian ternyata nggak cuman sekali dua kali ya, ini ada juga nih barengan sama Tel Parmindo. Kira-kira apa ya kerusakannya kalau kayak gini? Ada yang paham nggak? Mungkin teman-teman teknisi, teman-teman bagian Lalin Dinas Perhubungan, monggo komen ya, atau teman-teman yang ngerti elektro silahkan komen. Ini kalau kayak gini biasanya apanya yang kena nih? Ini kejadian langka nih sebenarnya, kalau traffic light nyala merah sama hijau barengan, tapi yang sebelah kanan ini flashing malah. Entah itu traffic light, entah itu Pelikan Crossing, kan sistemnya sebenarnya sama, cuman dipanggil. Kalau Pelikan Crossing itu kan bedanya dengan tombol ya, atau dengan cara dipanggilnya itu dipencet tombol gitu. Kalau traffic light itu kan udah ada setelannya. Nah kira-kira kalau kayak gini apa ya? Komen yuk di bawah. Guys, kita mau coba nyebrang, tapi ini tombolnya udah nggak ada nih. Udah dimatiin. Jadi mungkin karena sering error di sini, udah nggak ada tombolnya. Tadinya di sini ada tombol. Nah, di sini tombolnya. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak tahu ini kenapa sampai dicabut kayak gini ya. Kita coba yang seberang aja ya. Yang di sana, yang di dekat ini Starbucks atau Circle K, soalnya padat banget. Padat nih guys, hari libur. Kalau untuk yang dari arah Jalan Braga ini guys, masih sama ya. Jadi yang sebelah kiri hijau, yang sebelah kanan flashing amber. Cuman nggak tahu masih berfungsi atau enggak. Kita coba tes juga lah. Oh, jalan, guys.
pelikan crossingnya jalan. Balik ke Kuning. Coba agak jauh. Nah ini balik lagi ke Flashing Amber. Ternyata agak lama guys, dari Joe langsung ke Flashing Ambernya. Ayo kita coba tes tombol yang sebelah kanannya guys. Merah pak. Oke, kita nyebrang yang ke sini guys, yang ke arah jalan. Ternyata kenceng amat. Yang sebelah sana hijau. Nah yang sebelah sini merah hijau guys. Yang normal itu yang sebelah kanan doang. Yang sebelah kiri ini masih tetap sama merah sama hijau nyala bareng ya. Yang sebelah kanan hijau nih tadi dipencet merah terus balik lagi ke hijau. Nah ini belum balik lagi ke flashing amber guys. Kita coba tunggu saat lagi ya. Ini kejadian unik banget sebenarnya guys. Kejadian kayak gini nih nggak diduga atau nggak diinginkan sebenarnya, cuman menjadi hal yang unik karena emang jarang, karena langka gitu. Semoga bisa segera diperbaiki ya ini tiang lengkung, pelikan crossing yang tiang lengkung di Jalan Asia Afrika. Nah itu udah flashing lagi untuk sebelah kanan. Oke guys, semoga segera ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kali ini saya angkat tangan soalnya ini pelikan crossing agak repot juga, saya belum paham.
kelistrikannya kayak gimana? Semoga nanti ada tindak lanjut. Semoga nggak lama ya responnya. Semoga cepat respon, cepat ditanggapi, cepat ditindaklanjuti juga. Demikian infonya guys. Selamat berlibur, selamat liburan, selamat rebahan di rumah. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.